Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran. Quran Surah An-Nur ayat 1-5. Membaca Quran Surah An-Nur ayat 1-5, kita mulai. Yang kedua, ini mengenai keterampilan. Di sini merancang berbagai tab option. Kemudian lanjut di mengenai indikator pencapaian kompetensi. Di sini siswa mampu menjelaskan pengertian tab option. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis. Ada yang tahu jenis-jenis bahasa? Saya, Pak. Oh, ya, silakan. Perkenalkan nama siapa? Perkenalkan nama saya Rita Amelia. Yang saya ketahui tentang jenis-jenis bahasa yaitu bahasa tulis, bahasa lisan, dan bahasa isyarat. Jenis bahasa yang Anda ketahui jadi bahasa tulis, bahasa lisan, bahasa isyarat. Oh. Ya. Contoh bahasa tulis apa? Yaitu seorang yang mengirim pesan melalui WhatsApp. Ya, akhir pembelajaran ini adalah masing-masing nanti kelompok itu membuat video iklan layanan masyarakat. Dan kelompoknya itu kemarin saya sudah share di grup kelas masing-masing. Jadi nanti bergabung dengan anggota kelompoknya. Karena ini kita membuat video iklan masyarakat, Bapak
menayangkan sebuah contoh iklan layanan masyarakat. Silahkan disaksikan. Keren itu buang sampah pada tempatnya. Dari video yang saya tayangkan ini, anak-anak ini apa yang kalian bisa tangkap? Menjaga ini, saya putarkan lagi video yang kedua. Ini membahas tentang safe offshore. Dan nanti sampaikan kalau saya ditanyakan tentang ini, apa yang kalian bisa tangkap dari tayangan ini, silahkan sampaikan ya. Kita saksikan. Ini video ini membahas tentang depth of shot. Silakan lihat tayangan ini, kira-kira apa yang kalian bisa tangkap dari video ini. Ada yang ditambahkan? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Close up dan di close up. Ada yang tahu apa itu close up? Tidak ada yang tahu. Ya, maka di sini materi ini, di sini kita akan membahas ini mengenai 9 tap of shot, ya. 9 tap of shot. Dimulai dari extreme long shot sampai ke extreme close up. Ya, di sini kita akan membahas 9 tap of shot. Yang pertama itu extreme longshot. Gimana extreme longshot ini? Ini lebih menekankan pada panorama. Artinya ini lebih menekankan pada pemandangan. Ya, tadi saya sampaikan ada beberapa tipe longshot. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Apa pertanyaannya? Apa perbedaan close up dan close up? Apa perbedaan close up dan di close up? Ya, silakan kembali. Saya tampung dulu, masih ada pertanyaan? Saya, Pak. Oh, Ananda? Anissa? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa perbedaan extreme long shot dan extreme close up? Apa perbedaan extreme long shot dan extreme close up? Ya, terima kasih. Silakan kembali. Saya jawab dulu pertanyaan dari temannya Syahrul. Ya, nah, ini di mana pertanyaannya tadi itu? Apa perbedaan close up dan di close up? Ya, perbedaannya itu adalah mengenai ukuran gambarnya dan tingkat emosi yang ingin disampaikan. Ya, di mana kalau close up itu ya pengambilan gambarnya itu mulai dari bahu sampai atas kepala. Ya, ini dilakukan ketika untuk menunjukkan emosi
seseorang ketika ya selanjutnya silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya sesuai kemarin saya kirimkan di WA kelas ya. Silahkan mulai sekarang. Silahkan. Kelompok 1 di meja depan kiri sebelah kanan, kelompok 2 di meja sebelah kiri, kelompok 3 kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.